diduga sakit hati karena merasa tidak diperhatikan oleh kakaknya, membuat adik berinisial MRT nekat untuk merampok toko beras milik kakak kandungnya, toko Iwan Global Kanjaya yang berlokasi di Jalan Tarumanegara, Kota Tanggerang Selatan. Tersangka tidak beraksi sendiri. Tersangka dibantu oleh tiga rekannya yang berinisial AA, MF, dan F. Para pelaku yang berbekal senjata tajam melakukan penyekapan kepada penjaga toko beras. Dalam aksinya, para pelaku membawa 40 karung beras atau sekitar 3,5 ton beras dan mengangkutnya dengan sebuah mobil pick-up yang mereka sewa. Kemudian, 40 karung beras disimpan di gudang yang ada di Jakarta Barat, kemudian sebagian lainnya sudah dijual ke pemilik gudang. Ini pencurian kekerasan yang dilakukan pada hari Rabu, tanggal 6 November 2019. Sekitar pukul 11 malam dengan TKP di toko Iwan Global Kanjaya di Jalan Tarumanegara, daerah Kota Tanggerang Selatan. Barang bukti yang berhasil diidentifikasi adalah 40 karung beras disita, kemudian ada menggunakan senjata tajam dan juga ada beberapa handphone, juga sejumlah uang ya, yang berhasil diamankan dari para pelaku, dan juga ada barang bukti beras, dan juga yang terakhir adalah handphone. Pada saat di TKP ada penunggu toko, kebetulan toko ini bukan toko utama, tempat yang bersangkutan melaksanakan aksinya di TKP, ada kurang lebih 3 orang di dalam. Pada saat itu akan tutup toko sore hari, sehingga pada saat mereka setelah meninggalkan tempat, itu kemudian mereka meminta tolong kepada orang sekitar, akhirnya dapat dibebaskan. Dan setelah itulah kemudian laporan disampaikan kepada pihak kepolisian. Dan seperti saya sampaikan tadi, rekan-rekan dari Subdirektorat setelah mendapatkan informasi tersebut, segera melakukan pencarian dan pengungkapan perkara tersebut. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, Salam Tribrata.